Halo, salam guys. Yes, FDR atau dalam arti agama din atau makna cerita atau declaration of human being dibilang bahwa bebas mengeluarkan pendapat, bebas dari rasa takut, bebas dari segala hal karena Tuhan telah memberikan hak hidup buat kita. Tapi hal itu terkadang susah untuk diimplementasikan apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang apa ya, bicara kepada keakuan atau egosentris, sehingga pada saat tahap pembukaan diri agak sedikit sulit untuk diimplementasikan. So how come ya, ada masih begitu banyak rasa ketakutan di hati-hati manusia di dunia ini karena something, satu hal, I don't know the reason, hanya back to ourselves, reasonnya apa yang buat setiap orang tidak bebas dari rasa-rasa itu. Yes, aku minta love and peace, unity, in diversity. I love you guys.